Halo sahabat YouTube Dadusana Dusana, malam ini saya bersama Ajove sampai di kawasan Nagari Larehnan Panjang Selatan, Kecamatan Tujuh Kutu Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman. Kebetulan daerah ini berdampingan dengan Kota Pariaman, Pariaman Selatan ya. Pada malam ini di sini diselenggarakan acara seni tradisi Baindang. Ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like. Tolong dibagikan untuk dusana-dusana yang lain, dan bagi yang belum subscribe, ditunggu partisipasinya untuk subscribe agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Tintiang Taru. Pariaman atau disebut juga dengan Piaman memiliki sejumlah seni tradisi yang merupakan permainan anak nagari. Salah satunya adalah Baindang. Indang ini konon bermulanya tumbuh dan berkembang dari tempat-tempat mengaji atau disebut juga dengan surau. Kemudian seni Baindang ini menjadi sebuah tontonan atau hiburan publik atau merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat Pariaman di setiap negari, sehingga ada secara berkala setiap negari mengadakan alek negari seperti yang diselenggarakan di Nagari Larehnan Panjang Selatan ini. Di Laga-Laga Ampalu Tinggi diselenggarakan seni pertunjukan Indang dalam kerangka Baralek Nagari. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tanggal 31 Juli 2023 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat hadir di sini menyaksikan bagaimana seni tradisi ini dengan regenerasi yang tetap bertahan walaupun tidak berkembang dengan pesat, namun di sejumlah nagari-nagari masih terpelihara dan tetap diturun-temurunkan seni Baindang seperti yang dapat kita saksikan di atas laga-laga nagari yang berada di kenagarian Larehnan Panjang ini. Ya.
Barale Nagari dengan menampilkan sejumlah grup-grup indang ya, yang berasal dari nagari-nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini. Barusan ada satu grup ya yang sudah tampil di awal konten ini, kemudian disusul dengan grup berikutnya. Pada saat ini sudah di waktu dini hari, hari Sabtu ya, tanggal 6 Agustus. Nah, jadi ini bisa berlangsung sampai kepada pukul 3 dini hari. Walaupun penontonnya tidak begitu ramai, tapi tetap saja ada penonton-penonton setia ya, yang tetap bertahan di laga-laga ini. Jadi laga-laga adalah tempat baindang. Biasanya pada pembukaan seni tradisi baindang ini akan dimulai dengan secara adat, kemudian dilanjutkan dengan menampilkan bungo silek yang disebut dengan bau luambe. Jadi merupakan salah satu spesifik seni silat atau seni ilmu bela diri yang indah dengan gesturnya yang memukau, merupakan kekayaan tradisi yang ada di Pariaman, seni ulu ambe.
alai di papayang na ala tua masui apa do tujua na ala tua masui ala da tujua na ade imbawe sana alai na nabadua bea di keri di alai jadi Mata peta